Nggak bahaya gimana, Cil? Nah, kalau dia ketiduran terus tenggelam gimana tuh anak? Siapa ngomongin bocah yang itu? Gua ngomongin Kak! Ya, Bang? Ayo, Kak, berenang. Katanya mau berenang. Ah, tinggal aja berenang deh. Loh, emang kenapa, Kak? Kakak malu, Val. Kalau cuma pakai celana renang doang. Badan kakak lagi panuan tuh, banyak cewek-cewek malu, Val. Gampil, Kak. Gampil. Ntar Tipol bantuin deh. Bener dong. Cakep tuh. Kan Tipol pinter. Gimana, Kak? Sekarang udah pakai baju renang kan? Gak malu lagi? Iya sih, Val. Gak malu. Tapi gak pakai baju renang kayak gini juga kali. Gangsing, mainan tradisional. Gimana cara mainnya, Nek? Aduh, makanya jangan terus-terusan main iPad. Nih, gampang kok. Cuman dililit terus diputer. Marni! Ya, Nek. Sini. Ya, Nek. Kamu main sama, ya? Namanya gangsing, gampang. Tapi Nek, itu cara mainnya gimana? Marni gak ngerti. Aboh, ini lagi. Cuman dililit terus diputer. Oh, dililit terus diputer. Ya, Nek. Nek, ke dalam dulu ya. Ya, Nek, monggo. Di sini. Gimana, Patih? Main gangsinya seru gak? Pusing, Nek. Walah. Tadi katanya sudah diputar, terus dililit. Ini dikit lagi. Udah bilang, Pak. Papa di luar sana mau gimana aja, berbuat apa aja terserah. Penting gak usah dibawa pulang. Ma, denger dulu penjelasan Papa, Ma. Gak boleh begini. Pokoknya Papa gak perlu penjelasan lagi. Mama udah capek. Kayak begini kan, Mama. Giliran Papa mau ngejelasin, Mama udah capek. Nggak perlu penjelasan. Nggak akan selesai ini masalah, Ma. Papa, kok Papa tega-teganya sih bawa anak itu dan ibunya ke rumah kita, Pak? Kok tega sih, Papa? Makanya Mama dengar dulu penjelasan Papa. Pasti akan selesai. Pokoknya Papa jahat. Emangnya Papa nggak mikirin nanti Papa harus ngurusin mereka juga. Harus kasih makan mereka. Harus bersihin kotoran mereka, Pak. Ya masalahnya kan mereka belum punya kandang, Ma. Papa jijik, Papa. Kasihan deh kalau kehujanan. Terus dia kalau sakit nanti mati. Bodoh amat, terserah. Mama sebal. Sabar ya. Susah banget jadi kuli serabutan ya. Aduh, penghasilan gak menentu. Hari gini belum dapat duit juga. Aduh. Wah, Mas. Pak. Lagi nganggur? Iya nih. Ah, bisa bantuin saya nggak? Wah, bisa tuh. Bantuin apa tuh, Pak? Ngangkatin barang saya. Oh, bisa, Pak. Ya. Tapi ada bayarannya kan, Pak ya? Tenang, nanti buru-buru. Yuk. Alhamdulillah. Kamu udah dong aja nanti ya, cepet yuk. Aduh, bilang dong, Pak, kalau bantuin ngangkatnya kayak gini. Udah, Mas, yang penting saya nggak ditangkap sama Satpol PP. Udah, tolong angkatin aja. Stop. Dit, ada anak kecil tidur di kolam renang, tuh. Tahu, cari bahaya itu anak. Emang nggak bahaya lagi? Nggak bahaya gimana, Cil? Nah, kalau dia ketiduran terus tenggelam gimana tuh anak? Siapa ngomongin bocah yang itu? Gua ngomongin yang ini. Woi.